Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Nok Zekas. Hari ini kita nak buat preview tentang sebuah lagi model daripada Mini GT, iaitu Nissan GT-R Nismo GT-T 2018 Test Car. Baik, sebelum ni kita dah buat 2018 Nismo GT-T juga, tapi presentation car. Kali ni dia datang warna hitam pula. Warna hitam, iaitu Test Car. Baik, seperti biasa, box number 336 Mini GT official website ataupun Mini GT official social media. And then belakang, sebelah belakang kita ada Nissan official license daripada Nissan dan juga TSM hologram. Baik, cukup untuk kotak. Jom kita layak model diecast. Okay guys, datang berbeza sikit dengan model sebelum ni. Kali ni dia datang warna hitam, banyak tempo, dan hitam dia tu adalah matte black, hitam mati. Okay, racing car, racing spec. Mantap. Datang dengan Motul punya kita panggil apa? Motul punya decal, dan juga ada Nismo punya decal di sebelah belakang dan juga GT-T di bawah. So racing spec biasa dia akan ada stiker lah dekat dia punya cermin CC tu. Dan juga okey, dia punya wheelset datang dengan kita panggil all black lah, all black. Okey. Bahagian atas untuk racing car memang dia akan ada emergency exit. Ini ada emergency exit. So dekat GT Wing ada Nissan punya decal. Sebelah tepi ni tak apa nak nampak ada punya tulisan, terlalu kecil lah, tak boleh nak baca. Alright, pandangan harapan, covered, full covered, front grille cuma ada GTR punya logo dan juga Nismo punya logo. Mantap. Lampu hadapan di kas berasingan, hood macam itulah hood dia, dengan pin, safety pin, removable hood lah rasanya ni. So ada ada Nissan Nismo punya decal dan juga Motul punya decal di atas hood. So wiper di kas berasingan dengan windscreen, Nissan Nismo punya decal di atas windscreen dan juga itulah emergency punya exit. Right, and then hadir dengan side mirror racing spec lah, kecil tapi agak fragile because dia adalah plastik. Okay, kiri dan kanan tempo yang sama, cuma ada beza sikit di bahagian kiri sebab dia ada lubang angin tu. Datang dengan lubang angin, biasalah racing spec. So dia punya exhaust di sebelah bawah kat sini tu, kan. Cuma dia punya white body ni ada lain sikit lah, tapi white body tu dia ada lain sikit, ada sirip-sirip sikit awal tu. Mantap. Okay, daripada pandangan belakang, GT3 punya decal, Nismo punya decal dan juga Motul punya decal, dan lampu belakang juga dikas berasingan. Okay, untuk sebelah belakang dia punya skirting mantap, ada lining warna merah dan juga ada roll cage di sebelah dalam. Tapi sebab kereta ni terlalu kecil, kita tak nampak, tak boleh nak view dia punya interior dia dengan jelas lah. Kalau daripada sini nampak kot aku ada roll cage. Right, so itu saja buat model rekas keluarga Mini GT, iaitu Nissan Nismo GT-T 2018 Test Car. Okay, kalau yang sebelum ni kita ada yang warna putih ni lah, kan, nampak kan. So jangan lupa untuk dapatkan casting yang menarik lah. Saya fikir casting menarik, wajar lah didapatkan. So boleh contact seller-seller yang berdekatan ataupun seller-seller yang anda kenal untuk dapatkan model diecast tersebut. Berjumpa lagi di video yang akan datang dengan lebih banyak perkongsian tentang model-model diecast pelbagai jenama. Until then, Assalamualaikum. Ciao.